subscribe, dan bunyikan lonceng. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco pendakdi sareng Jasuntan TV. Kita sudah ada di GSOP lagi ya. Ini tempatnya PS5 Sony resmi, oke? Nah, tidak bosan-bosannya saya mau infoin hari ini datang barang ya, konco-konco. Ini barangnya cuma ada 6 dus. Nah, dalamnya ada apa aja? Ya, untuk hari ini datang kita udah cek dulu aja. Ini ada PS5 ya, yang polosan disk, kita masuk lagi. Terus ini ada PS4 ya, masuk lagi. Kenapa pada masuk lagi? Karena memang kemarin habis, konco-konco. Barangnya habis pisan. Nah, ini yang polosan, tapi ini yang 2 stick ya. Yang 2 stick yang harga 10.779 ya. Ini sama PS4, terus ini sama juga polosan yang stand alone ya. Oke, cuman itu aja sih konco-konco. Sama ini nih kemarin. Ah, Nintendo OLED kemarin, yang kemarin habis pisan barangnya. Sekarang masuk lagi OLED sama neon yang white sama neon. Oke, konco-konco, ini dia barangnya ya. Saya nggak bosan-bosannya kasih info buat kalian karena ini datang barang baru lagi ya, yang sedih PS5 polosan, PS4 sama Nintendo OLED ya. Ini masuk barang yang memang kemarin habis tuh kak, kemarin tuh barangnya habis. Nah, ini baru pada masuk ya, untuk PS4 sama PS5 yang double stick sama yang satu stick. Buat kalian jangan sampai kehabisan nih stoknya nih, langsung saja datang ke GSOP atau langsung via WA saja untuk ngekip, atau mau langsung transaksi juga boleh ya konco-konco. Oke, yang pertama kita masuk yang double disc. Yang disc tapi double stick ya konco-konco. Ini disc double stick, ini harganya 10.779 ya. Jadi kalau kalian cari PS5 yang ini dapat 2 stick ya. Untuk yang kedua, ini ada PS5 yang stand alone juga, tapi ini yang satu stick harganya berapa? 9699. Ini harga resmi ya konco-konco. Harga resminya. Terus masuk lagi ini PS4 yang 1 tera ya, slim 1 tera, harganya berapa? Ini 5699. Kalian sudah bisa dapat game FIFA 2023, atau misalkan mau game lain juga boleh ya. Satu game bebas, semua apa aja boleh ya. Terus masuk ini Nintendo yang OLED-nya. Ini harganya 5,8 ya. 5.800, ini sudah dapat satu game sama anti gores ya konco-konco. Garansinya ini 1 tahun sama kayak PS5, 1 tahun garansinya konco-konco. Oke. 1 tahun servis dan spare part. Terus kita masuk lagi ini stick yang kemarin habis, DualSense Edge ya. Terus sama ini nih, kemarin masuk 5 unit, hari Rabu langsung habis. Ini masuk lagi 3 unit aja konco-konco, DualSense charging ya. Harganya berapa? Ini 499, biar buat ngecas 2 stick langsung ya konco-konco. Sama ini nih, Hogwarts Legacy PS5 Region 3, kita masuk juga. Ini harganya 950 ya konco-konco. Oke, ini dia barang-barangnya ya konco-konco. Jadi infonya cukup sampai di situ aja konco-konco ya. Buat kalian yang mau pesen boleh langsung via WA, nanti ada di link deskripsi ya, yang mau barang ini. Terus ada aksesoris lain juga kayak Oculus juga banyak ya, yang OLED versi apa itu, Pokemon ya, limited edition juga ada ya, yang LED juga ada. Oke, bisa langsung WA saja, nanti bisa kita langsung bantu ya konco-konco. Mau transaksi atau mau kirim barang juga boleh. Oke, sampai di sini saja. Buat kalian yang belum subscribe Jasuntan TV, bisa langsung di klik tombol subscribe-nya ya, biar nanti tahu info-info menarik tentang GSOP ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo.